Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat racun kembali lagi di racun Karaki kali ini saya akan mengupgrade mengupdate meng uh, spion yang tipe G ke tipe Velos dan ini saya order dari teman saya tuh yang di Jakarta dan ini setelah saya pasang mohon maaf saat pemasangan tidak sempat untuk memvideokan karena agak lumayan ribet sih dan inilah perbedaannya yang tipe G sama yang Velos ya soalnya yang tipe G punya saya itu belinya kan di akhir tahun dia di bulan November sampai Maret itu Uh, dikasihnya spion yang tipe E jadi nggak ada sennya makanya saya beli yang punyanya Veloz supaya kekinian lah dan terlihat bagus jadi kita beli covernya aja tidak usah yang satu set sampai belakang kaca-kacanya itu jadi kita cuma beli cover depan aja yang punyanya Velos, seperti ini. Udah saya zoom ini ya, e, perbedaannya itu sangat jelas. Tadinya sih saya yang bawah itu e, coba pakai yang punya saya, tetapi ternyata itu beda lekukan. Jadi kalau dipakai di saya itu lekukannya e, Enggak kurang kurang masuk lah atau itunya nggak cocok makanya saya beli yang satu set yang buat cover atas sama senya sama yang bawah dan pemasangannya juga sangat gampang tinggal diklipin doang uh, yang agak susah itu uh, ngurut jalurnya buat senya. dan ini setelah terpasang semua kanan kiri dan saya jalurnya juga udah saya jumper jadi terlihat sangat bagus lah enggak, enggak eh, terlihat murahan nah ini barangnya ori ya ABS nya itu original dan ini saya coba lampu hazardnya eh, normal semua Kanan kiri eh, nyala Dan untuk teman-teman yang eh, tipe G atau tipe E Yang mau ke upgrade ke Veloz eh, Itu beli covernya aja Kan kalau yang sekarang itu Veloz Yang 2019 ke bawah kan cuma yang dibagi itu cuma pakai chrome jadi menurut saya kuranglah mending diganti covernya aja seperti ini lebih terlihat bagus dan biaya pun murah enggak harus beli satu set sama kaca-kacanya ya mungkin eh, sampai di sini eh, tutorialnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dapatkan hadiah Mercedes dari Racun Garage. Jangan lupa subscribe, like, komen. Wassalamualaikum.